حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه. Jawab yang kompak semuanya, nikah halal atau haram? Halal atau haram? Pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Tapi banyak gak yang milih nikah dari pacaran? Banyak gak, maaf terbalik, yang milih pacaran dari nikah? Jawab yang kompak, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Persis yang digambarkan Nabi, saudara. Ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Dia tinggalkan yang halal, diambil yang haram. Padahal Allah udah kasih jalannya yang halal, mudah, sederhana, gampang, saudara. Betul apa betul? Maaf, kadang-kadang saya kesel, saudara. Kadang-kadang mohon maaf, di lingkungan majelis, di lingkungan pesantren, mohon maaf. Kadang-kadang ada kebiadaban yang dibalut dengan kesolehan. Mohon maaf, saudara. Kelihatannya soleh, manggilnya akhi ukhti. Assalamualaikum akhi. Nanya lewat inbox Facebook. Waalaikumsalam ukhti. Ukhti nanya balik, akhi lagi ngapain? Lagi tahajud ukhti. Dah. Tahajud, jawab pesen cewek. Yeah. Doraemon. Hati-hati, bu, hati-hati. Awalnya mulainya dari situ. Habis itu minta nomor WA ukhti supaya ta'aruf lebih dekat. Bolehkah aku minta nomor WA? Habis itu maaf ukhti, gak sengaja kepencet video call. Terus ngerembet mukaddimatuz zina, permulaan zina, dari hal kecil ujung-ujungnya zina, saudara. Betul apa betul? Tapi kadang-kadang yang saya lebih enak lagi, pacaran manggilnya Abi Umi. Pacaran manggil Abi Umi, begitu putus jadi janda. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Hati-hati, saudara. Yang seperti ini, yatrukunal halal wa yatunal haram. Dia tinggalkan yang halal, dia ambil yang haram. Na'udzubillah min dalik. Apalagi mohon maaf, saudara, introspeksi diri masing-masing. Berapa banyak suami-suami yang Allah sudah kasih istri yang halalan, tayyiban, mubarakan. Istri yang baik, halal, tayyib. Tapi masih lebih senang lihat gambar-gambar perempuan terbuka di handphonenya, saudara. Banyak atau tidak? Yang jawab banyak ibu-ibu, saat. Hati-hati, Allah sudah kasih yang halal. Kau lebih memilih nikmat yang haram. Itu hawa nafsu. Itu yang disebutkan oleh Nabi. Bahkan berapa banyak zaman sekarang, ibu-ibu dengan mudahnya dipesan meladeni pria-pria yang bukan suaminya padahal punya suami. Na'udzubillah. Jangan sampai termasuk yang disabdakan oleh Nabi, yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Dia tinggalkan yang halal kemudian dia ambil yang haram. Na'udzubillah min. Maka hukumannya apa kata Rasulullah? Di neraka sambil makan bangkai, saudara. Itu